Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CV Ahas Outdoor. Kali ini saya akan mereview senapan Predator 500cc pesanan dari Bos Suyanto di Kota Waringin Timur. Oke, langsung saja ya. Kita tes akurasinya. Kita buatkan satu titik di sana dulu, tuh ya, kosong ya. Full CNC 38 saja. Begitu aja dulu deh. Yang lain. Oke, itu ya pas di retikel senapan pas tengah ya. Teleskopnya. Oke, itu ya pas di retikel teleskop ya, pas tengah ya. Antar sih deh. Kita tambahin lagi. Jawarannya di CV Asador. Bocah Ugi full CNC dengan dual seri 7. Ini mantap sekali. Ke kanannya ya. Akurasinya mantap. Napa ini? Yang biasa kita jual dengan harga 5 juta. Hari ini cukup acuh tak dua. Coba lagi. Pokoknya enak banget lah. Di CV Asador hari ini mantap sekali. Oke, mantap sekali. Oh itu ya pas di titik yang kanan yang kedua kali tadi ya, itu ya kita tambahin lagi. Oh benar ya, itu masuk pas di titik yang kanan bawah itu ya, kita tinggal putar. Kita tambahin lagi. Oke, masih mantap ya itu, bisa dilihat. Masih satu lubang. Kita tambahin lagi. Yang ini ya senapan angin. Oke, itu ya masih mantap, maklung ya. Itu masih masuk. Kita coba satu kali lagi ya biar makin mantap. Cukup bayar dengan Rp1.900.000. Oke, sudah cukup. Mantap sekali senapan Sinatangan lulus tes dan barangnya seperti ini. Ya, Predator tabung genong. Ya, ini menggunakan popor variasi terbaru kawan ya, ini bolong-bolong gini. Ini popornya bisa maju mundur kayak gini. Ini tempat pengisian anginnya ya, menggunakan mini coupler. Susah ini. Oke, ya. Dan ini menggunakan tabung jenong ya kawan, ini ya 500 cc dan menggunakan laras baja Al-12 OD-14 dan sudah terdapat serombong di sini ya kawan, menggunakan OD-19 ya. Di sini tempat manometernya ini ya. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu ubi, dan salam jedor.